Ya, selamat petang. Saya berada di puncak Gunung Alab. Hari ini saya akan coba tawan apa nih air terjun ke. Oke, kita pergi sini dulu. Oke, itu dia. Nampak tuh guys. Saya akan coba datang ke sana. Saya akan berjalan kaki sampai ke sana. Yaitu ke air terjun Kitomoling, terletak di daerah Tambunan Sabah, dan katanya hanya 1,3 km sahaja. Oh, 1,3 km lebih kurang dalam perjalanan masa berdekat 1 jam juga mungkin lah kalau lambat kan. Oke, kita akan try. Itu dia, kita tengok dulu. Oke, ini dia. Nampak guys? Nampak? Oke, saya akan berjalan. Jom. Sepanjang perjalanan saya akan merakam. Kita berjalan sama-sama guys. Oke, nampaknya kalau macam satu orang nih, payah-payah juga berjalan nih guys. Mungkin takut kalau ada apa-apa yang berlaku sepanjang perjalanan. Siapa kita minta tolong kan, tapi oleh karena saya ingin mendapatkan kepastian sama ada jalan ini menuju ke air terjun yang dimaksudkan, saya akan try untuk datang ke sana. Mungkin ini jalannya guys. Oke, ini guys. Ini guys jalannya. Memang jalannya kira payah juga nih guys. Sukar. Kemungkinan salah satunya yang boleh kita jumpa kalau bukan ada binatang buas guys. Dan kemungkinan ada pacat guys. Tapi kita try aja guys. Oke. Ini dia. Macam memburu bukan nih guys. Oke, kasih taman saja. Ke air terjun Kitomoling. Ini jalannya guys, kira turun juga guys. Kena berhati-hati. Setiap langkah yang kita langkahkan harus berhati-hati guys. Di sini lebih kurang saya sudah berada 50 meter guys daripada signboard tadi. Oke guys, tengok. Oke, boleh juga, cantik juga. Ada juga ada punya keselamatan tempat berpaut guys, tempat berpaut ini dia. Oke, hati-hati guys, turun dikit. Hati-hati guys, ini jalannya guys. Biasalah guys, kalau mau berjalan terpaksa jalan slow. Apa nama? Solo. Ah, macam itu. Berseorangan saja guys. Oke, tinggi guys. Sukar. Oh iya. Kira mencabar juga nih jalan guys. Kalau tidak berapa stamina guys, jangan coba-coba. Dan kalau tidak biasa untuk masuk ke dalam perjalanan seperti ini guys, dalam suasana begini guys,
memang jangan coba-coba lah. Takut nanti terpelih otak, kaki dan sebagainya yang tidak diingini. Kena hati-hati juga guys. Oke. Saya akan pastikan saya boleh sampai dalam masa 30 menit guys. Oke, jam sekarang 3.14. 3.14. Saya masih sampai 3.30 lah guys, kan? Oh, di sini masih lagi rangkaian telepon boleh lagi dapat diakses. Diakses di sini masih dapat lagi. Jika kamu memakai talian rangkaian Maxis, kira full guys, full, masih full. Guys, kita sama-sama dalam perjalanan guys, hati-hati guys. Oke, itu dia. Oke, kita akan coba